Aku pun lupa lain apa okey kat sini. Pik, anjing dah menyalak dah siap. Anjing dah start menyalak dah. Geng, share lagi geng. Share. Lampu biarlah. Apa lampu apa? Apa ha? Satu lampu ini. Tak apa, bangunan lah bukan hutan. Kan lampu tu boleh tukar-tukar. Kan ini. Tu boleh tukar. Boleh. Eh, dah boleh pakai ke lampu ni? Oh, okey. Sambil-sambil geng, sambil-sambil tap screen, sambil-sambil share, sambil-sambil settlekan donat kita. Tadi kita dah 27 geng, turun balik 28. So semangat pandarian, semangat WP, sama-sama semangat geng, teruskan. Go guys, semangat. Semangat semua. Semangat semua geng. Oh, ni tempat padu geng. Ni tempat padu ni kalau korang nak tahu. So korang kena semangat geng. Ni tempat eh, lama kita tak masuk eh. Eh geng, eh. Eh, lama tak masuk eh. Johor, Johor, JB. Mana ada gila JB situ. Ya, yeah, eh. Kan dia ada eh kat belakang. Eh. Kenapa eh? Eh, korang eh. Kenapa eh? Ush. Tempat padu ni, geng. Tempat keperpaduan, geng. Ni. Malam ni kita masuk tempat keperpaduan. Tengok semangat keperpaduan korang juga. Baru hantu pun keperpaduan. Eh, dah berkata salam. Lampu dalam hidup ke, Pik? Lampu dalam. Eh, aku pakai filter pula. Aku cakap kenapa merah lampu dalam tu. Assalamualaikum. Geng, come on, come on, geng, come on. Donut kita tak settle lagi, guys. Bantu settlekan tas masing-masing, geng. Pandarin dan juga WP. Semangat korang, guys. Ramai-ramai. Come on. Ramai-ramai bersatu, geng. Tati, insyaAllah. Dengar suara, eh? Saya tak dengar. Share, geng. Share tap screen. Geng, share tap screen. Share cukupkan 2,000, boleh? Share tu cukupkan 2,000. Share terus tap screen. Share tap screen, geng. Tap screen, geng. Tap screen. Air dah top up dah. Tap screen ramai-ramai. Dengan suara perempuan. Geng, 500K baru, geng. Tak sampai lagi 1M. Teruskan semangat. Ramai-ramai bersatu. Kita tak start seru lagi. Tapi sebenarnya aura dia ada, geng. Daripada tadi. Sebab kita orang sendu, kita orang malas nak layan. Tanya Syafiq. Suara ada. Korang pun sendiri dengar. Betul. Ada suara. Tu, siapa ketuk? Ada bunyi. Siapa ketuk? Tapi kita orang malas nak layan. Sebab kita nak kejar tas tadi. Siapa yang ketuk tadi? Assalamualaikum. Pasal lalu, Pik. Kau lah. Eh, siapa lalu tadi depan ni? Ha? Ada hitam ke tadi? Depan ni? Tak ada. Ha? Macam depan hitam mana? Alah. Lalu depan ni? Tak ada. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu, Mi. Motel tinggi, motel. Go, geng! Go, guys! Jom. Assalamualaikum kepada viewers, pandarian dan juga WFP. Terima kasih kerana korang masih menunggu 400 orang di sini. Apa? Kat sana? 1,000 orang di WFP. Alhamdulillah, terima kasih korang walaupun kita masuk lambat. Terima kasih. Malam ni kita ada berada, kita berada di Banglo British. Dipanggil, kenapa dipanggil Banglo British? Aras, kau? Ha? Yang Banglo British. Wah, Banglo British. Okey, geng. Siapa yang nak tahu kisah yang ada kat sini? Tak ada kata satu lambat. Jalan. Tekan 350 juta, geng. Ramai-ramai. Ramai-ramai tekan 350 juta. Siapa nak tahu kisah kat sini?
betul-betul ada yang tap 350 juta. Si. Mana boleh 300? Aku cakap 300. Jangan type 350, 300, 300 tak cukup. Wah, ada yang struggle gila. 300 betul tu. 350 juta. Share geng sampai 2000. Come on. Okay guys. Assalamualaikum kepada viewer WFP dan juga Pandarian. So malam ni setelah sekian lama kami berdua tak datang ke sini. Tempat ni ditinggalkan anggaran dalam 4 ke 5 tahun geng. Tempat ni adalah peninggalan lama rumah British. Tapi cat diperbarui, cat luar yang mana rosak, ini yang dikatakan daripada security yang jaga tempat ni, dicikan kepada Abang Zainal. Dan juga barang-barang dia yang ada kat sini still digunakan, barang-barang lama lagi, peninggalan khazanah asli. Dan ini adalah peninggalan rumah British lama. Ada security ataupun guard yang telah meninggal dunia di dalam tempat ini, dan mayat dia dijumpai waktu siang. Dia meninggal dunia ataupun mati dalam keadaan yang terlentang dan mata dia terbeliak seperti melihat sesuatu, geng. Ini bukan rekaan, cerita ini adalah benar. Diceritakan daripada security kawan dia yang menjaga kawasan yang sama. Disebabkan daripada kes itu, dia berhenti kerja, yang ceritakan daripada Abang Zainal sendiri. Ini cerita, geng, cerita betul . Kalau korang follow Abang Zainal, korang tahu macam mana Abang Zainal, dan Abang Zainal cerita sendiri pada kita penceritaan yang ada kat sini. Guard tu menceritakan pada waktu malam bila dia jaga kawasan ni, kadang-kadang dia dengar ada tapak kaki seperti orang berkawat di dalam tempat ni. Ada kelibat seperti kelibat orang putih, geng. Tinggi. Dia nampak tinggi, tapi di kawasan bukan sini, geng, dekat dalam ni. Ni. Ni kawasan dalam sana tu. Kawasan dalam ni guard tu ceritakan. Dan aku sendiri pun dan korang pun mendengar, geng, dalam live memang ada suara berkawat. Berkawat ramai-ramai, dengar tapak kaki ramai, geng, tengah berkawat, dan kelibat tu ada kat situ. Aku pun pernah nampak benda tu, geng, tapi samar-samar. Memang tinggi, memang tak dinafikan, dia memang tinggi. Mungkin itu adalah jelmaan daripada jin yang ada kat sini. Jin ni, geng, dia ikut masjid kita tau sebenarnya, geng. Kenapa dekat Malaysia ada ponti, ada pocong, ada gondoruo, ada batu. So jin ni dia akan boleh scan manusia, geng. Dia boleh scan manusia. Korang tanya ustaz pun dia akan cakap benda sama, geng. Jin ni kelebihan dia, dia boleh scan fikiran kita, geng. Dia boleh scan apa yang kita fikir. Sebab tu bila kita takut, kalau kita lalu satu tempat yang kosong, bila kita merem, dan dia akan senang attack kita, serang kalau kita lemah, geng. Kenapa aku punya line lag . Lag tak, geng? Good connection. Kau Selcom . Lebih kurang beza. Okay tak line aku? Kami, thank you. Thank you, Samir.
Kenapa eh? Lek-lek eh? Dah okey? Okey, aku sambung balik cerita kan. So pengalaman aku, parah kat sini. Memang benda tu seperti berinteraksi menggunakan bahasa Inggeris, geng. Dia berinteraksi tapi bukan dalam bahasa Melayu. Ada part dengar macam bahasa Melayu, ada part memang dia berinteraksi dengan bahasa Inggeris di kawasan yang kita ada sekarang ni. So jin ni dia memang boleh baca kita punya fikiran. Dia ikut suasana tempat, suasana sesuatu tempat. Macam semalam kita pergi, ada kes perempuan mati, kita terbakar, dibunuh dengan kejam. So benda tu akan main fikiran kita, penceritaan kita, geng. Dia akan main penceritaan. Apa yang kita cerita, dia akan, sebab jin ni dia menjelma macam-macam, dia akan tunjukkan 1001 wajah dia, geng. Tapi sebenarnya itu bukan rupa sebenarnya. Jin ni dia takkan tunjuk, geng. Allah dah bagi tahu yang itu semua hanya jelmaan. Niscaya, geng, kalau kita dapat tengok muka sebenarnya, geng, kita takkan hidup seperti biasa. Kita tak hidup normal. Sebab muka dia sangat-sangat buruk, geng. Terlalu buruk yang kita sendiri tak boleh bayangkan macam mana buruk dia. Jelmaan saja pun dah buruk, geng, apatah lagi yang original. Ha. Korang bayangkan kopi, kasut Nike kopi. Kopi? Kopi ori. Betul. Ha. Kasut Nike kopi ori, kau tengok macam mana cantik dia. Cantik kan? Ah, ha. Yang original lagi lawa, geng. Maksud dia terbalik. Jin kopi ori yang jelmaan buruk. Maknanya yang original lagi buruk, geng. Dia tak jauh pun sebenarnya, geng. Dia tak jauh pun. Kalau korang nak tengok, jin ni sebenarnya ada. Kadang-kadang di dalam rumah aku pun ada hari-hari. Ha. Tu haters tu kawan dengan jin lah tu. Okay, sebelum kita mulakan perkembaraan kita pada malam ni, jom kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah meninggal dunia, kepada diri sendiri, roh kita dan jasad kita. Al-Fatihah. Wahai mampu di alaihim walabdoh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, ampunkan dosa kami, ya Allah. Amin. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Amin. Ampunkan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup telah atau telah meninggal dunia, ya Allah. Amin. Selamatkan kami dari azab api neraka, ya Allah. Amin. Selamatkan kami dari azab kubur, ya Allah. Amin. Selamatkan kami dari fitnah dajjal, ya Allah. Amin. Masukkan kami semua dalam syurga Firdausmu tanpa dihisab, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pik, dia dah berinteraksi dah. Ni bunyi ketuk daripada depan ni. Dah start dah, geng. Dia dah start dah. Baru baca habis doa je, dia dah start dah. Dah ada dah. Assalamualaikum ya maksyara jin ya rijal gaib. Jika benar kalian berada di sini, ya jin, mari perwujudkan diri kalian. Hadirkan diri kalian. Ukus ya maksyara jin. Ya, berhenti taksi dah. Kita nak mulakan daripada sini. Ha? Ke kita sini lalu eh? Sini dulu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, geng, semangat. Teruskan. Kak Min, thank you. Liz, thank you.
So kita berada di kawasan Banglo British yang telah ditinggalkan 4 tahun kat sini. Asal. Assalamualaikum. Oi, teruk dah weh. Kau tak tahu kalau saya pernah nampak dia macam mana ke? Assalamualaikum ya Allah, syarat ini yang terbaik. Assalamualaikum. Kan, biasa tiba-tiba. Lalu kan? Kenapa panas? Tak pasal. Yang mana aku tak perasan. Dia macam hitam ni, lalu. Alamak, kenapa dia? Saya dah buat, tak sedih. Oh, cinta baru. Okay, tak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral jin. Tak, tadi ada depan tu tadi. Weh, depan mana siap yang kau maksud ni? Tak. Oh. Pik-pik apa benda siap? Muslim Muhammad. Woi! Assalamualaikum. Woi, terkejut. Siapa lah tuan datang ni? Allahu Akbar. Apa? Tu. Eh, siapa buat pemujaan ni? Tu. Siapa buat pemujaan sini? Pemuk lah. Siapa buat pemujaan? Ada orang buat pemujaan dah. Siapa buat pemujaan siap? Ada patung kecil sini. Tak, nanti kalau dia tak habis ke, main tak habis ke, nanti yang kena kita. Ada siap ada telur. Assalamualaikum. Apa benda siap ni? Siap ada patung kecil eh kan kat sini. Ui. Ni apa tu? Apa tu? Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin ya ma'syaral jin. Dengarkan, perbunyikan suara-suara kalian. Geng, kalau kita tengah fokus, korang pun jangan lupa tap screen, geng. Share donat. Jadi kita tak payah bagi tahu terus. Tapi ni pelik tu, geng. Siap ada... Kenapa, weh? Patung lagi. Assalamualaikum, ya maksyarakat, ya Rijal Greg. Jika benar kalian berada di sini, jika mari mewujudkan diri kalian. Weh! Ini apa tu? Dia kena kalian mengkursi yang maksyarakat ini. Ini yang kami sukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya maksyarakat. Perjelas sekali ini. Weh? Oh, dia start main dah, Pik. Pik, dia start main dah. Dia start main dah. Pik, dia dah start main dah, Pik. Tak tahu lah, dia dah start main. Assalamualaikum. Yang gerak? Apa yang gerak? Kau sini ke? Wah, mana ada, memang kat situ lah kau sini. Memang kat situ.
Assalamualaikum, penjelaskan lagi ya maksyarah ini ya. Tak, sekarang sekarang dipotong tu mana? Cuba tengok. Tadi aku rasa ada kat sini, Pi. Ada tadi kat sini. Kat sini? Dengar, bunyi apa tu? Jelaskan lagi. Bunyi macam jaring, eh? Jauh. Cuba cek bahagian bawah. Tu aku cakap malas siapa yang ada. Tak tahu. Siapa kat sini? Tadi? Tak, aku kat sini. Tak, kita orang tadi jalan kat sini. Baru sekelip mata je, geng. Korang tengok dalam live. Kita orang jauh kot dengan benda ni. Epic. Korang. Dia jatuh. Tak ada. Cuba tengok bagian situ. Bagian bawah, tengok bagian bawah. Ada. Kat depan ni ke? Tadi buka lah sini. Ha? Saya pun boleh. Dalam. Sini ke kau cari? Tak ada kat sini. Oi! Oi, apa tu? Oh, terkejut ni aku. Oh, aku semangat. Allahu Akbar. Pik. Wih. Wih. Oi, tadi tak ada. Aku semangat. Siut lah. Allahu Akbar. Eh, tadi memang ada ke? Tak ada, Ras. Tak ada. Kadang aku cari kat bawah tadi. Mana ada patungnya kat atas tu? Sebab tu kita cari kat bawah. Eh. Assalamualaikum. Salam Aina. Wa ala ibadillah soihim. Pick something lah, Pick. Aku rasa pemujaan diorang ni jadi ke apa? Ada orang buat benda-benda syirik ni, geng. Tak habis, tak habis. Tak tahulah siapa yang buat. Tak tahulah siapa yang buat memuja ke apa ke. Tak tahu benda ni buat. Tapi yang kita nampak ada telur. Ada kesan bakar. Ada patung, ada lilin. Dan patung ni tadi gaib. Dan sekarang, geng, kita kita buat parah, geng. Kita buat parah. Tapi jangan sampai memuja benda ni. Yang sampai kita boleh jadi benda dia syirik, eh. Nah. Tak tahulah, aku rasa bukan budak parah ni. Rasa mungkin orang buat ni. Bukan, bukan, bukan. Tak, tadi ni memang tak ada kat sini. Ras, kalau kita tengoklah dia punya ni, ni tak lama ni, Ras. Ha? Ni baru. Baru ni. Lilin ni bukan lilin lama ni. Kalau lilin lama mesti dah baru rabuk punya ni. Baru lagi ni. Mana lilin? Lilin baru. Wish. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin ya ma'syaral jin. Jaga dia punya. Tapi memang belik-belik, weh. Dia punya ni pun. Patung ni kita cuba terang. Bergerak ke apa tak ni? Tak, kalau korang tengok ni. Ah, ni tak lama ni. Tapi yang dibakar tu apa, eh? Cuba kau tengok, Ras. Aku dah siap dibakar tu. Allah, maksudnya nama Muhammad. Apa yang dibakar tu, eh? Apa tu? Apa? Pik, pik, pik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. Innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman. Oi, tinggi weh ni.
Ada elektrik ke? Ini ada elektrik kan? Ha? Tak logik, tak logik. Tak logik, tak logik. Assalamualaikum. Siut lah, terkejut aku. Patung je, patung je. Ada yang bertinggi ke atas ni? Weh! Burger tak? Geng, tinggi eh. Pik, kau pergi depan, Pik. Kau macam ni. Tinggi gila, weh. Kau tengok. Dua kat... Dua lebih. Dua kali ganda lebih mana kita. Tinggi, weh. Allah, kebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun keberadaan kalian, maka per... Dengar. Dengar. Ada suara. Ada suara. Tak. Siapa dengar macam seolah-olah macam... Tak, okay. Saya kira... Ayo perwujudkan diri kalian, apapun keberadaan kalian, ya Mak Syarajin. Pik, tak tenang dulu macam ni, Pik. Pik, jom. Allahu Akbar. Oi. Geng, aku rasa merem. Pik, Pik. Dia dah datang dah ni, Pik. Dia dah datang dah ni. Dia dah datang dah. Ni, kau tengok, kau tengok ni pintu ni. Tertutup. Ha? Boleh buka tak? Boleh ni, aku rasa boleh. Weh, dia goyangkan weh, Pik. Pik, Pik. Assalamualaikum. Goyang weh, benda tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Goyang dia. Perasan tak dia? Goyang slow je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarul jin. Tunjukkan di mana kau. Tunjukkan di mana keberadaanmu. Kami datang kemari untuk merungkai keberadaan kalian. Maka ayo perjelaskan sesuatu ya masyarul jin. Ayo. Kalian gerakkan di hadapan kami ya jin. Ya masyarul jin. Aku mengarahkan akan di kau. Kau gerakkan di hadapanku. Gerakkan sesuatu di hadapan kami, ya jin. Agar kami tahu kau berada di sini. Ukros, ya jin. Fikuli makan, fikuli tom. Ya roh, ya korin. Apapun keberadaan kalian. Hui. Assalamualaikum, berjelaskan lagi ya maksyarah dunia ridal gaib. Jika benar kalian berada di sini, izin mari mewujudkan diri kalian. Allah. Hadirkan diri kalian. Mari. Mari berinteraksi bersama kami ya jin. Ya maksyarah dunia ridal. Allahu Akbar. Pik, ya, pik, pik, kau tengok ni. Pik macam ada bertinggi ke atas, Pik. Assalamualaikum. Beremang tak? Cuma, yaudah terkejut aku. Ada bertinggi ke apa siapa ni? Tapi aku dengar suara dalam apa sih tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah Akbar, depan mata siap. Depan mata, buka. Woi.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tak ada ras. Allahumma. Eh, bawa bang. Bang ni, weh. Bang ni, bang ni, bang ni. Assalamualaikum. Geng, tak boleh dinafikan lagi tentang tempat ni. Memang mainan dia konsisten, geng. Masalah dia, Allahuakbar. Aku pernah main kat sini, gangguan dia sama dari masa ke semasa. Sampailah, sampai lewat lewat subuh pun still gangguan dia sama, geng. Aku tak tahu benda kat sini kuat, geng. Rash, Rash, tengok jam kau berapa? Ha? Pukul 3, Rash. Pukul 3? Oh, patutlah. Patung hilang. Ha? Patung hilang. Wangi wei. Ras. Ha? Apa yang patung hilang? Kau cakap patung. Wei. Eh? Oh shit lah. Patung hilang dia cakap. Mana patung dia? Innahum Sulaiman wa innahum bismillahirrahman. Hilang ras. Hilang lagi ras. Tak, kita kena tahu. Tu yang pelik weh. Kita kena tahu tu yang dia bakar tu apa benda. Yang dia bakar tu. Tu ah. Ha. Betak masalah yang mana? Mana benda tu weh? Benda yang apa patung tadi tu? Mana patung? Allahuakbar. Allahuakbar. Bodoh sia. Bapak dia terkejut aku. Oi, bodoh weh. Apa tu? Oi, apa tu? Oi. Bapak dia apa siap daripada atas ke? Bodoh siap terkejut aku. Terkejut siap aku. Allahuakbar. Oi, mana datang? Oi, bodoh siap tempat ni. Oh, ya Allah, aku semangat. Oi, kalau ada masalah jantung, Wim. Ay, tak buku apa tadi? Buku apa tadi? Eh, pik aku, jantung aku laju, pik. Jajak jantung aku laju. Weh, jap, jap, weh. Jantung aku laju, weh. Kejap, kejap. Allahu Akbar. Album gambar. Gambar Aras, orang cakap. Allahu Akbar. Pik. Ras, dia ketuk. Pik, daripada dalam, pik. Daripada dalam. Astagfirullah. 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 Pik, apa yang tujuan dia? Gambar tu datang daripada mana? Tak, masalah gambar tu terbuka di... di meja, terbuka. Tak, ni siapa yang ketuk dalam ni? Aku dengar. Assalamualaikum. Eh, kenapa? Siapa yang ketuk? Tak tahu juga. Bawa ke bawah. Assalamualaikum. Allah. Tu. Subhanallah. Pik. Kita masuk, pik. Bismillah. Berani, berani. Boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Uz kalimat ini tamat min syarri ma khalaq. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillah salin. Pik, kenapa? Ketuk. Ketuk apa? Tu depan, depan, depan.